그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대. 하이 semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi hari ini ngapain aja ya. Nah, pertama-tama ini aku mau jemur pakaian dulu. Ini kalau aku habis cuci pakaiannya anak-anak. Semalam aku rendam gitu teman-teman, karena aku banyak yang kotor gitu. Jadi aku rendam dulu sebelum ini aku putar pakaiannya di mesin cuci. Nah, ini aku pindahkan jemurannya di sini nih yang aman, karena kan sering hujan ya teman-teman. Jadi kalau hujan tuh air masuk ke dalam karena ada ventilasi di bagian atas, dan itu kalau hujan deras bakalan basah pakaiannya kalau misalkan aku taruh di samping mesin cuci. Jadi ini daripada aku nanti misalkan kalau keluar rumah gitu ya, terus aku lupa geser, jadi mending aku geser aja langsung gitu, jadi nggak drama lagi basah pakaian setelah dicuci. Oke, setelah menjemur pakaian ini aku lanjut, aku mau beres-beres dapur dulu. Ini aku habis buat nasi goreng ya teman-teman. Jadi sekarang aku mau rapi-rapiin dulu semuanya. Tadi tuh Malaika request pengen dibuatkan nasi goreng. Jadi ya udah, ini udah selesai dan aku nggak liatin tadi prosesnya. Karena tadi tuh rencananya nggak pengen buat video gitu, karena ya karena masih terbawa suasana mager gitu kan. Tapi kok sayang aja gitu ya kalau aku nggak videoin ini kegiatan aku. Jadi ya udah deh, aku baru sempat ini ambil tripod, pakai kostum, baru deh bisa ku videoin ini pas lagi beres-beres. Oh ya, kemarin aku juga lagi bersih-bersih meja dapur aku yang super-super berantakan dan kotor. Jadi banyak banget minyak yang udah nempel sama di bagian bawah. Jadi untuk lemari bagian bawah, lemari kitchen set itu juga udah aku rapiin dan semua udah bersih kembali teman-teman. Karena kemarin tuh sering banget aku tunda-tunda kapan ya aku bereskan, dan alhamdulillah udah selesai. Aku juga nggak videoin teman-teman, mohon maaf banget ya. Nah, aku tuh selalu kayak gitu deh, misalkan aku lagi beberes nih, jadi di tengah-tengah beberes nanti aku biasanya langsung kepikiran kenapa aku nggak videoin ya tadi. Padahal lumayan gitu ya kalau aku videoin, bisa jadi dibuatin video. Tapi nanti mikir lagi, aduh nggak usah deh, males gitu ya. Jadi ya udah nggak di videoin deh sampai akhir. Nah, sama kayak di video kali ini, sementara aku lagi ngapa-ngapain gitu, lagi beberes, baru kepikiran deh untuk buat video terus cus pakai kostum. Oke deh teman-teman, ini sekarang aku lanjut mencuci piring. Ya ampun, cuci piring aja mau ngomongnya ribet. Nah, ini udah rapi ya, kalian bisa lihat sendiri tuh di meja dapur aku udah tertata rapi. Toples-toples bumbu aku pindah-pindahin, geser-geser biar suasananya lebih beda lagi. Yang sebelumnya di situ ada talenan yang ada tempatnya gitu, aku pindahin. Jadi untuk bumbu-bumbu aku satuin aja semuanya. Oke, lanjut sekarang. Ini aku juga beberes di meja makan aku. Nah, lanjut, ini mainannya anak-anak, semalam mereka mainin, terus aku rapi-rapiin, masukkan lagi ke dalam drawer, dan baru aku susun pagi ini. Jadi ini tuh kalau tiap malam, kalau misalkan aku lagi nonton di sini atau pas suami lagi ada di sini lagi kerja, biasanya tuh anak-anak juga ikutan di sini ya sambil main. Jadi semua mainannya dikeluarkan, ditumpahin semua ke karpet ini. Jadi kayak kolam mainan gitu loh di sini. Nah, untungnya udah aku bereskan semalam, jadi ini tinggal dimasukkan aja drawernya ke dalam itu tuh sekat-sekat di situ. Nah, ini sekalian aku sapu-sapu debu-debunya ya, debu-debu di sini di lemari, karena ini tuh selalu aja ada debu, karena kan kalau disapu pasti bakalan terbang-terbang gitu kan ya. Aku juga males pakai
apa sih namanya, pakai vakum. Lebih enakan pakai sapu gini, jadi lebih cepat. Kalau vakum kan lumayan lama ya gitu. Untuk beberes harus dikeluarkan dulu tuh yang sampah-sampah besar. Karena yang vakum itu, yang disedot itu kan cuma debu-debu gitu ya, atau rambut-rambut. Nah kalau kayak plastik-plastik atau sampah-sampah besar, itu pasti nggak bakalan bisa tervakum gitu teman-teman. Jadi lebih enakan pakai sapu seperti ini. Banyak banget nih teman-teman yang nanyain sapu aku tuh beli di mana. Ini tuh sapu aku beli dekat rumah ya. Jadi ada kayak ruko-ruko gitu teman-teman. Ini mereknya, mereknya apa ya? Aku lupa lagi. Ya aku ingat merek Century. Nah itu ya, warna putih ini tuh merek Century teman-teman. Ini tuh sapunya walaupun cuman 30 ribuan, tapi aku puas banget pakainya. Beda sama sapu-sapu lainnya yang sebelumnya aku punya. Itu tuh kokoh, terus bikin bikin nyaman aja gitu loh nyapu. Dan panjangnya juga pas di tinggi aku. Jadi aku gak bungkuk kalau nyapu. Ditambah lagi warnanya putih, jadi estetik gitu, nggak berwarna-warni gitu ya teman-teman. Nah sekarang aku lanjut, ini aku ngepel. Nah ini alhamdulillah udah ngepel ya teman-teman. Tapi aku cuman bereskan di sini aja karena di dalam tuh anak-anak masih tidur. Terus aku bingung mau ngomong apa. Oh ya, ini untuk pel ini tuh udah beberapa tahun sih aku pakai, dan waktunya udah mau aku ganti teman-teman. Karena kenapa? Ini pelannya aku mau taruh aja di depan, di teras, bukan di teras sih, di garasi gitu ya. Jadi ada cadangan gitu loh. Aku pengen ngepel tiap hari di garasi biar bersih aja gitu ya tiap hari. Aku mau pakai pel ini. Jadi nanti pel baru aku pakai untuk di bagian dalam ruangan. Tapi belum beli. Teman-teman ada saran enggak atau masukan gitu pel apa sih yang bagus? Karena aku masih bingung mau beli pelan yang mana. Mungkin nanti belinya juga di Shopee aja biar gampang gitu ya, biar aku bisa lihat-lihat gitu. Tapi masih bingung pokoknya mau beli merek mana dan model yang seperti apa. Oke, kita tinggalin masalah perpelan. Sekarang aku mau buka paket dulu. Nah ini ada beberapa paket yang belum aku buka, dan kita buka satu-satu. Tapi videonya juga berbeda ya teman-teman. Ini aku buka satu video aja dulu. Nah ini aku ada air fryer Miku. Kalau teman-teman ikutin aku video-video sebelumnya pasti udah tahu ya kalau aku tuh sering banget punya produk-produk dari Miku. Di rak-rak aku tuh full semua produk-produknya Miku. Dan sekarang ini aku ada Miko air fryer. Buat teman-teman yang mau order produknya Miku, jangan khawatir ya teman-teman, karena kalian ini bisa lihat sendiri untuk packagingnya. Ini tuh berlapis-lapis gitu, jadi dimulai dari kardus yang keras seperti ini, yang bagian luar yang warna coklat. Terus ada kardus lagi di bagian dalam, jadi kardus untuk produknya ya, yang warna putih itu. Jadi beneran safety banget teman-teman untuk bisa sampai di kota kalian. Ini aku di Makassar, dikirimnya ini jauh kan, tapi masih tetap aman. Terus di bagian dalam lagi itu masih ada gabus seperti ini untuk melindungi produk. Jadi aman ya teman-teman. Nah ini untuk air fryernya kita dapat kayak tatakan gitu. Terus ini juga dilengkapi dengan kartu garansi, jadi bisa diklaim kalau misalkan ada kerusakan ya. Terus ada buku-buku resep gini, sama ada buku panduan manualnya. Nah ini dia ya teman-teman. Terus lanjut, ayo kita buka nih isinya. Oh ya, ini ada juga saringan untuk di bagian dalam air fryer. Oke, ini aku angkat dulu air fryernya. Nah ini susah banget, jadi harus butuh dua orang ini untuk keluarkan air fryernya dari kardus. Oke, singkat cerita ini udah keluar dari kardusnya. Sekarang ayo kita lihat nih modelnya kayak apa sih. Oh ya, dilengkapi juga dengan sarung tangan ya. Ini tuh sarung tangannya tebel, terus ada silikonnya gitu teman-teman. Nah kayak gini. Nah kenapa aku memilih Miko transparan air fryer? Karena ini tuh modelnya lucu banget.
ini air fryer terbaru ya, dengan sudut pandang 360 derajat, terus hemat listrik dan anti jeglek, teknologi dayanya tuh 650 watt dengan kontrol suhu yang stabil serta daya rendah mencegah terjadinya jeglek dan hemat biaya listrik. Desainnya estetik dengan modis dan elegan, terus udah dapat penghargaan dari desain Jerman IF Design Talent Award 2022. Dengan pandangan transparan pada air fryer 360 derajat, kita dapat dengan mudah melihat proses memasak makanan secara jelas, jadi bisa kita pastikan setiap hidangan itu matang sempurna. Ini udah terjamin ya keamanannya, tersertifikasi SNI, lebih aman, dapat diandalkan dan terjamin untuk digunakan. Kapasitasnya yang besar, ini dengan kapasitas 5 liter dapat memenuhi porsi makanan 6-8 orang atau setara standar keluarga Indonesia. Terus ini children friendly ya, jadi secara otomatis akan berhenti beroperasi saat keranjang ditarik keluar sehingga makanan dapat dibolak-balik selama proses memasak dan tidak membahayakan anak kecil. Kualitasnya juga terjamin, pokoknya ada layanan garansi penggantian gratis unit baru hingga 12 bulan. Biaya pengembalian produk dikarenakan kerusakan mesin akan ditanggung oleh pihak Miku. Oke, ini aku mau panaskan dulu lauk. Ada lauk semalam gitu ya, aku taruh di kulkas dan ini dingin, jadi aku mau panaskan. Dengan menggunakan Meko Transparan Air Fryer, masak jadi lebih praktis, proses memasak tidak berasap dan tidak berbau sehingga mengurangi beban dalam membersihkan dapur. Masak menjadi lebih praktis dengan pengaturan waktu hingga 30 menit. Terus ini bisa mengurangi minyak jadi lebih sehat karena teknologi sirkulasi udara membantu mengurangi hingga 99% kadar lemak dalam makanan, membantu menjaga pola diet yang sehat dan efektif mengontrol kolesterol. Nah ini kalau aku tarik seperti ini tuh otomatis off sendiri ya, nanti kalau dipasang kembali bakalan lanjut lagi waktunya, jadi nggak perlu repot dan takut kalau anak-anak lagi mainin. Untuk pembeliannya bisa langsung klik link di description box ya. Oke deh teman-teman, ini aku udah makan, sekarang aku lanjut lagi mau beberes di teras. Ini karena teras aku berantakan banget, ini aku mau ngepel juga dan mau bersihkan garasinya karena garasinya tuh kotor, terus banyak banget tai tikus gitu loh, jadi aku mau bersihkan sambil aku pel semua, aku siram gitu ya. Mumpung mobilnya lagi di luar, jadi aku bisa bersihkan semua. Karena kalau misalkan ada mobil parkir di dalam tuh, aku nggak bisa bersihkan sampai di bawah mobil. Nah, di bawah mobil itu ada tai tikus. Nah, ini jadi aku lebih bisa leluasa gitu ya buat bebersih. Teman-teman kasih saran dong gimana nih caranya biar tikus tuh nggak ada di bawah mobil gitu, karena sering banget tiap keluarkan mobil pasti ada kotoran tikus gitu loh, bikin bete juga kan ya kalau misalkan tuh banyak gitu. Nah seperti itu teman-teman, itu ada beberapa kotoran tikus yang bikin bad mood dan baunya tuh kemana-mana gitu loh, kalau misalkan kita ada di teras di sini tuh pasti baunya tuh langsung menyengat gitu loh. Jadi tolong ya sarannya teman-teman, kalau kalian juga punya permasalahan kayak aku terus udah mendapatkan solusi, bisa langsung komentar di bawah ya kasih saran. Nah ini aku sapu dulu semuanya, habis itu nanti baru aku siram-siramin pakai air, terus aku pel pakai sabun. Oke, ini udah semua aku kasih air gitu, aku siram-siramin pakai air. Sekarang tinggal aku pel. Nah, ini untuk pelnya aku pakai sikat seperti ini. Jadi sekalian aku sikat sekalian dipel gitu ya, teman-teman. Ini sikatnya aku beli di Ace Hardware. Jadi membantu banget, aku nggak perlu duduk gitu atau bungkuk gitu ya buat menyikat, karena ini udah ada gagangnya. Dan ini kokoh banget, udah lama aku beli dan masih sebagus itu dan bermanfaat banget. Nah sekarang lanjut aku di sisi sebelahnya. Nah ini dia udah hampir selesai ya teman-teman. Nah tinggal aku siram-siram pakai air, ini udah aku sikat juga tadi. Dan ya alhamdulillah udah lega lagi, udah bersih lagi. Oke deh teman-teman, ini udah selesai. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.